Oke guys, berjumpa lagi di Lukar Channel. Kali ini saya akan berbagi trik tentang tutorial corner kick trick shot di Dream League 21. Oke, pertama pilih training. Kali ini kita akan memilih corner kick, terutama untuk taktiknya, yaitu ada corner kick langsung seperti ini, langsung umpan ke tengah, langsung shoot, tembak, dan masuk. Lagi kita coba dari sayap kiri, lambung ke tengah dan masuk. Kita coba lagi, umpan lambung ke tengah, langsung dibawa ke pemain dan disundul dan masuk. Langsung umpan lagi ke tengah, giring dan masuk. Lagi kita coba lagi, masuk ya. Kita coba umpan datar ke belakang, kemudian piring ke depan, triple maju dan shoot, dapat masuk. Umpan datar ke tengah, drop boot lagi, kemudian ke belakang, triple mundur, umpan ke tengah, triple maju dan masuk. Oke, selanjutnya kita coba lagi, umpan datar ke tengah, piring dan masuk. Umpan pendek, kemudian passing ke tengah, kemudian pass back lagi ke depan, kemudian terobosan, ya umpan ke tengah dan masuk. Kita coba lagi, passing ke belakang, jauh untuk menipu lawan, kemudian giring lagi ke tengah, umpan ke tengah, umpan ke depan, terobosan, dan shoot langsung masuk, saudara-saudara. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa kembali di Lukar Channel. Kek, 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 kek.